Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ujetia Channel. Halo sobat-sobat Uje, apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dibudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya punya bahan loak pecah batang. Ini saya akan rapihkan akarnya ya. Nanti kita eksekusi di tempat yang aman. Ini loaknya cukup subur. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan notifikasinya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya. Langsung kita ke videonya, sok atuh. Ini kita buang dulu tanahnya. Karena cukup lumayan. Setelah itu kita disayat dulu ininya ya, biar ngepen. Ini pertumbuhannya. Sudah selesai ini, kita potong akarnya, kita pendekin aja. Siapkan ini potnya, ini perlu panjang, atas simpan ini biar merebak. Kita rapikan akarnya. Seperti ini kita timbun tanah. Ini tanah bekas bakaran ya tanahnya.
Setelah itu daun kita pruning buat datang tunas baru ya. Setelah itu kita kawat, kita pakai pengawatan sedikit aja biar kelihatan gerak dasarnya. Setelah ini selesai, kita siram lalu taruh di tempat yang teduh. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam Indonesia bonsai pemula, mari bersatu. Nanti hasilnya untuk 2 bulan ke 3 bulan ke depan kita up lagi.